aku Kesha dan hari ini aku akan mengunboxing CV Belengkar. Nah, aku beli ini di @logikakids di Instagram atau www.logikakids.com. Nah, ini untuk anak 6 tahun ke atas ya, teman-teman. Nah, harganya Rp120.000. Nah, teman-teman, ini mainannya bagus untuk edukasi loh. Karena kita merakit mainannya sendiri. Nah, cara mainnya itu kayaknya kita jalanin mobilnya pakai balon deh, teman-teman. Yuk, kita langsung unboxing. Nah, ini isinya dalam boxnya tadi. Kita dapat instruction book 1, template A 1, dan template B 1. Kita juga dapat short straw 2. Terus kita juga dapat double tape 1, large wheel 2, dan small wheel 2. Kita dapat metal shelf 2 dan color pencil 3. Kita juga dapat balon 3 dan yang terakhir straw with balloon 2. Nah, ini garis-garis yang ada garis-garis motif kayak gini itu kita nanti lipat ke dalam gitu. Nah, ini kan ada tulisan tape-nya itu kita nanti pakai double tape. Oke, kita mulai coba ngelipat. Nah, sekarang kita double tape ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini bentuk mobilnya udah jadi nih. Tinggal kita tempel bawahnya. Wah, hujan, teman-teman. Tapi, yuk kita lanjut. Oke, ini terus itu. Oke. Nah, teman-teman, mobilnya udah jadi nih. Sekarang kita tinggal mewarnainya. Nah, teman-teman, aku lagi gambar desain mobilnya nih, teman-teman. Sebenarnya kalian bisa lakuin desain mobilnya terserah kalian mau. Jadi, tapi aku mau buat kaca mobil di depannya dulu. Nanti aku mau gambar-gambar lagi. Nah, teman-teman, ini kan aku udah warnain. Jadi, sekarang aku mau buat rodanya dulu. Oke. Nah, caranya sama kayak buat roda yang kecil. Oke, kita taruh ini dulu, yang short straw-nya masuk, baru di ini. Nah, karena roda yang sekarang udah jadi, kita mau langsung tempel di mobilnya. Nah, teman-teman, ini udah jadi nih rodanya. Nah, teman-teman, udah jadi nih mobilnya. Yuk, kita coba tiup. Satu, dua, tiga. Yeay, berhasil. Nah, teman-teman, menurut aku mainan ini sih worth it banget. Karena selain kita bisa merakit, kita juga bisa mewarnai. Tapi pas mau niup balonnya untuk menjalankan mobilnya itu harus benar ya, teman-teman. Jangan sampai kegedean atau kekecilan. Nanti malah mobilnya jalannya agak lambat. Terus
langsung balonnya juga bisa pecah. Tadi aku kegedean terus pecah. Salah satunya yang warna oranye itu tadi. Nah, buat memasangnya sih, kalau misalnya kalian nggak bisa itu bisa dibantuin bantuan dari orang tua kalian ya teman-teman. Tadi sih aku juga dibantuin mamaku untuk merakitnya. Nah, terima kasih sudah menonton video ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk di like, subscribe, comment, and share ya teman-teman. Dadah!